Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di bahasan pertemuan ketiga yang mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Di bahasan kali ini melanjutkan dari bahasan yang kemarin, masih pembahasan struktur interkoneksi bus system pada CPU atau komputer nih. Nanti dibahas akan materi tentang interkoneksi unit-unit komputer seperti apa. Pada dasarnya pembahasan kali ini nanti kita akan belajar fungsi bus system dan bagaimana sih teknologi perkembangan di dalam bus itu sendiri. Dan di akhir diharapkan rekan-rekan mahasiswa ini memiliki kompetensi bisa mengetahui dan memahami fungsi sistem pada komputer dan perkembangan teknologinya. Nah, ini fungsi bus pada komputer dan perkembangan teknologi seperti apa. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video di channel ini. Terima kasih ya, jadi karena memang masih pandemi ya, jadi kita perkuliahan masih menggunakan media online daring. Kalau memang mau live menggunakan Zoom atau Google Meet, saya pikir agak berat di sisi kuota, karena kalau kita langsung tetap muka melalui media Zoom atau Gimit selama 2 jam itu bisa menghabiskan kuota 2 giga, 1 giga sampai 2 giga itu. Jadi kebayang kalau satu mata kuliah ini habis 2 giga, berarti kalau Anda ngisi kuota 20 giga udah habis dalam 1 minggu mungkin dengan mata kuliah yang lain kalau terus-terusan. Jadi makanya dibuatkan materi dalam bentuk video, dan kalau nanti ada tanya jawab bisa menggunakan media WhatsApp, atau nanti silahkan kita bisa sharing di kampus. Silahkan datang ke ruangan saya, tapi dengan aturan per kelasnya 6 orang atau sampai 8 orang lah maksimum perwakilannya. Satu per kelas ini dari teknik informatika kelas A, B, C, D, per kelasnya 6 orang yang boleh nanti mau bertanya tentang materi perkuliahan kalau masih nggak paham. Ini nanti kita bisa bertemu di lembaga, silakan datang ke kantor saya, tapi maksimum hanya 6 orang atau 8 orang yang bisa ke bertanya, tapi dengan aturan prokes yang ketat, jadi Anda boleh. Ya seperti itu nih pengantarnya. Lanjutnya ini di bahasan pertemuan 3 ini, ya kita masih melanjutkan di bahasan yang namanya bus system. Bus system kan, jadi kalau Anda suka atau yang pernah merakit komputer kan, memang Anda pasti ada yang namanya chat. Itu ada bus di motherboard, itu ada jalur bus yang memang menghubungkan koneksi antara CPU, memori, dan hard disk dengan storage yang lainnya, penyimpanan input output yang lainnya itu. Dan sebuah komputer ini terdiri dari sekumpulan komponen dasar seperti CPU, memori, dan input output yang saling berinteraksi dengan yang lainnya, itu menggunakan jalur bus ini. Kumpulan lintasan yang saling berhubungan berbagi modul tersebut dikenal dengan struktur interkoneksi ini. Struktur interkoneksi harus mendukung jenis transfer pindahan berikut: CPU ke memori, CPU ke input output, input output ke memori, atau istilahnya DMA process. Nah, ini ada gambaran tentang proses input output pada CPU-nya. Jadi ada perintah misalkan instruksi, data atau signal interupsi, nanti CPU diproses, dia mengeluarkan lagi berupa data atau mengupa kontrol signal. Nah, nanti terus ini ada proses input pada memori ini. Kalau CPU kan tadi kan dia memerintah instruksi data dan signal interupsi dan mengeluarkan dalam bentuk data dan kontrol signal. Kalau memori ini dia membaca dan menulis, ada write, ada istilah write, read. Banyak kan, makanya kalau ada yang pernah beli hard disk SSD dan sejenisnya, itu biasanya kan ada write speednya berapa, read speednya berapa, itu seperti, jadi ada istilah bacanya dan menulisnya seperti berapa kecepatannya. Nah, itu di memori itu ada proses pengalamatan ke memori, data dikirim ke memori, nanti dikeluarkan lagi dalam bentuk data yang akan dikirimkan ke input output nih. Nanti input output tadi, nah, di proses input output juga sama. Jadi input output ini dia membaca perintah dari
si memori tadi, memori mengeluarkan apa nih? Ini write ditulis atau dibaca, pengalamatannya ada, apakah ini dari internal datanya atau dari eksternal yang masuk, nanti dari I/O ini di buffer data itu disimpan sesuai dengan perintahnya yang mana didahulukan baru nanti dikeluarkan, apakah itu internal data atau eksternal data atau signal interrupt, seperti itu nih. Ini proses input pada input outputnya. Ini. Nah, itu di apa ya? Proses di CPU, proses di memori dan proses di input output. Sistem bus. Nah, ini bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor. Jadi bus ini jalur ada di dalam jalur mikroprosesor itu yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Jadi dia yang menghubungkan prosesor dia dengan cara apa bekerja dengan hal yang lainnya. Melalui bus ini mikroprosesor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya yang keluar sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan yang peralatan pendukungnya. Pada setiap mikroprosesor ini selalu terdapat tiga sistem bus, yaitu data bus, ada address bus, pengalamatan bus, dan ada control bus. Data bus ini sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Data bus ini sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Jumlah data bus menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Bus juga biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. Itu data bus nih. Kalau address bus nih, dia sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya nih. Itu. Terus kedua, dia setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik kayak ini. Jadi di dalam ini dia punya alamat unik gitu pasti. Karena kan membaca perintah yang berbeda-beda itu. Jumlah dari address bus ini menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu diamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan ini. Jadi ada berapa alamat yang ininya nanti dia sesuai dengan komponen yang mampu dialamatkan oleh mikroprosesor tersebut gitu. Ini control bus nih. Control bus ini sebagai sarana pembawa signal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Control bus biasanya meliputi signal kontrol sama signal pemaktuan. Jadi ketika mengontrol si perintah prosesor ini, si control bus ini dia ya mau dia ini kontrol membaca ini kontrol ini signalnya seperti apa, nanti kan sesuai waktunya dikirim atau diterima, ditransferkan dan sebagainya itu. Kontrol yang umum digunakan pada sistem komputer itu memory write nih, ada proses penulisan di memory itu kan. Ada jalur kecepatan menulisnya berapa, kecepatan membacanya berapa itu. Ada memory read ya, itu kan. Input output write, input output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, reset dan clock gitu. Nah, ini pada sistem komunikasi antara prosesor dengan peralatan input output terjadi pertukaran sinyal sebelum transfer data dilakukan. Nah, ini penamaan ini disebut sebagai teknik handshaking. Gitu. Contoh proses handshaking adalah antara signal interrupt request dan interrupt ACK itu. Nah, itu ya. Ini arsitektur bus nih. Arsitektur bus ini pada sistem bus adalah untuk mengatur bagaimana konektivitas data antar peralatan input output dengan sistem prosesor dan memori agar didapat koordinasi kerja dan kecepatan kerja yang lebih baik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi sistem. Gambar 3.4 ini memperlihatkan arsitektur dasar dari sebuah sistem bus. Jadi bus ini ada jalur sebuah data, ini data bus. Dia punya ada pengalamatannya, terus ada kontrolnya nanti. Nah ini dari data ini dikirim ke CPU, terus dari address kontrolnya dikirim ke memori, input output dan sebagainya. Ini arsitektur dasar seperti ini. Ini apabila banyak terdapat perangkat input output atau sistem memori yang dihubungkan ke bus, data maka dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan pasti. Jadi kalau Anda misalkan punya komputer yang punya colokan USB-nya banyak, itu akan mempengaruhi biasanya kan. Jadi karena dia jalurnya kepake semua itu. Misalkan nyolok ini ya itu biasanya suka ngeheng kan yang kalau awal-awal, tapi kalau yang spek tinggi biasanya lancar aja. Tapi kalau speknya lemah tapi Anda banyak colokan USB ke flash disk, ke Bluetooth, ke USB ke lain sebagainya, makanya akan menggambarkan jalur di motherboard komputer atau PC atau laptop Anda itu menjadi sibuk biasanya seperti itu kan. Karena mengeluhi performa ini. Apabila banyak terdapat perangkat itu kan. Nah, ini kenapa sih performanya menjadi menurun atau menjadi lemot biasanya?
karena satu timbulnya propagasi delay itu, ada delay yang mana harus diproses dahulu kan gitu. Timbulnya permasalahan bottleneck. Nah, ini bottleneck istilah-istilah kalau yang suka main game di PC atau di laptop komputer yang gaming itu ada istilah bottleneck, biasanya prosesnya terlalu tinggi, PGA-nya lemah, PGA-nya terlalu tinggi, prosesnya lemah, memorinya terlalu tinggi. Jadi mengakibatkan salah satu kinerja di dalam CPU itu mengalami gangguan, tidak optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Nah, pada arsitektur bus tradisional, bus dibedakan ada sistem bus untuk data yang berhubungan sistem memori. Nah, ini adalah namanya sistem bus, dia berhubungan dengan sistem memori. Terus expansion bus ini untuk data yang berhubungan dengan peralatan input-output. Sistem untuk memori, sistem expansion bus untuk dengan peralatan input-outputnya. Sistem local bus untuk data yang berhubungan sistem pemrosesan data. Tuh, membedakan. Nah, ini yang sistem bus tradisional nih. Jadi di sistem bus ini, sistem bus ini tadi kan yang berhubungan dengan sistem memori kan. Dia ke main memory, ke processor, nanti chat-nya mau mengerjakan, mau di apa nih, nanti ada local input controller yang memprosesnya. Terus ada expansion bus. Kalau expansion kan berhubungan dengan data berhubungan peralatan input output kan. Nah, nanti di expand bus ini network dia mengirimkan kan ke network, ke SSI, ke expansion bus interface, ke modem, ke serial. Nah ini ya, karena kan dia berhubungan dengan peralatan input output, input output yang ada di dalam motherboard Anda, di dalam PC Anda, di laptop Anda itu dia berhubung dengan apakah perangkat jaringan, perangkat SCSI, perangkat modem, serial, USB dan lain sebagainya itu. Nah ini. Terus pada arsitektur high speed bus nih, bus dibedakan menjadi expansion bus untuk data yang berhubung dengan peralatan input. Jadi kalau tadi yang tradisional, sekarang yang high speed itu yang memang yang kondisinya untuk komputer zaman-zaman sekarang nih. Ada istilah expansion bus nih untuk data berhubung peralatan input yang lambat, I/O yang lambat, high speed bus untuk peralatan I/O yang cepat nih. Sistem bus untuk yang berhubungan dengan sistem memori, sistem local bus berhubungan dengan pemrosesan data. Itu yang membedakannya hanya tadi ada yang namanya high speed bus. Kalau yang di tradisional itu tidak ada. Jadi dia sistem bus expansion sama sistem local bus. Kalau ini expansion high speed, sistem bus sama sistem local bus itu. Jadi semua hampir sama sih dari sisi tugasnya, cuman yang membedakan ada yang namanya high speed bus itu. Jadi di high speed bus ini dia mengirimkan data sinyal yang berhubungan dengan ke SSI, SCSI, grafik, video, LAN. Dia mengirimnya ke prosesor, ke cache, bridge, ke main memory. Terus expansion bus ini yang berhubungan dengan luar kan, input output ke bisa ke PAC, ke printer, ke expansion bus interface, ke modem dan lain sebagainya nih. Nah, elemen pada sistem perancangan bus ini, ya ini elemennya itu Anda harus memperhatikan yang nama jenis bus nih. Ada yang dedicated, ada yang multiplex, terus ada metode arbitrasi, ada yang terpusat, ada yang terdistribusi, tersentralisasi dan terdistribusi, terpusat dan terdistribusi. Timing ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau sinkronus satu arah kayak kita belajar ini, Anda melihat video, kalau bertanya melalui WhatsApp atau diskusi itu. Kalau asinkronus itu biasanya kan dua arah itu, Anda bertanya jadi live seperti itu pembelajaran live. Timing sinkronus, asinkronus. Ada lebar bus, itu ada yang address, ada yang data nih. Tipe data transfer ini ada write, ada read. Jadi di ini kan tadi memori itu penulis pengirimnya ada yang write. Ketika Anda ngopi kan dari file ini ke drive apa? Flash disk ke hard disk itu biasanya kan ada yang write. Write berapa kecepatannya? Write modify write, write after write dan block. Itu ketika transfer nih. Terus ada yang namanya PCI nih. PCI ini kan peripheral component interconnection. Nah, ini dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain. Ada yang 32 bit atau 64 bit dan memiliki 50 jalur nih PCI. Nah, jalur bus PCI ini opsionalnya itu dia ada interrupt line, tidak di share, ada chat support chat juga, memory 64 bit extension. Ada yang memiliki ditambahan 32 line, time multiplex, terus dua line ini mengaktifkan device untuk
setuju gak menggunakan transfer 64 bit. Jadi ketika line yang dua line dipakai ini untuk proses 64 bit. Terus ada yang namanya JTAG, boundary scan port untuk testing prosedur. Nah, ini contoh dari sinkronisasi pada bus PCI. Jadi kalau Anda beli motherboard itu ada yang PCI Express 1, PCI Express 2, PCI Express 3, PCI. Jadi seri-seri PCI itu ada serinya. Jadi yang lama angkanya lebih kecil, yang sekarang lebih besar. Udah seri PCI Express 4 sekarang kan. Jadi udah yang generasi terbaru ini itu PCI Express-nya yang 4. Ini digunakan untuk biasanya untuk perangkat kartu jaringan, sound card, video card, VGA card, itu biasanya PCI ini jalur biasanya dipakai untuk itu. Nah, ini penggambarannya sinkronisasi seperti ini. Jadi ada pengalamatan, data dikirim ke data 1, data 2, ada bus CMD, nanti byte enable dan seterusnya. Jadi prosesnya itu memang sangat-sangat dalam prosedur. Jadi ketika di komputer ini cara bekerjanya memang pengiriman data yang dikirim diterima itu ada prosesnya. Yang pertama masuk biasanya itu yang diproses. Enggak ngaca kalau komputer. Karena ada pengalamatan yang memang menyesuaikan dari apa yang harus diproses didahulukan itu. Nah, ini sinkronisasi pada bus PCI. Nah, ini. Jadi nanti saya akan tambahkan juga bagi video yang lainnya supaya Anda paham cara kerja PCI ini seperti apa, bus PCI ini. Biar nanti cara kerjanya seperti ini ya, gitu kan. Nah, ini saya akan tampilkan contoh dari PCI ini. Untuk menghubungkan koneksi dari prosesor ke ini, jadi fungsi bus itu gitu kan. Jadi ketika ada memori ini dia mengirimkan data yang dikirimkannya apa nih. Ini busnya ya. Nah, ini PCI kan. Jadi banyak tak ini PCI semua. Jadi yang jalur bus itu yang di board itu ya yang menghubungkan antara PCI dengan chipset ini dan lain sebagainya itu. Ini PCI kan tadi 2, 3 dan sebagainya ini.
ini baru DDR2 kan, kalau DDR3 beda lagi itu kecepatannya itu, karena megahertz yang DDR2, 3, 4 itu berbeda. Ini PCI Express ini ya. Itu jadi nanti saya akan gambarkan cara kerjanya gimana, ada animasi videonya atau video dari ya apakah itu brand Dell, HP, IBM yang mengeluarkan Intel mengeluarkan cara kerja dari sistem bus ini seperti apa. Oke. Ya, ini mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya. Nanti seperti biasa di akhir pertemuan Anda ada akan ada evaluasi penjelasan dari sejauh mana sih Anda mengetahui materi di pembahasan bus sistem ini, interkoneksi ini. Ada soal evaluasi melalui kuisis, nanti tinggal mengerjakan aja lah. Seperti itu. Nah, ini kalau nanti ada pertanyaan silakan kita bisa diskusi, mau di kampus atau mau via WhatsApp atau melalui Google Meet, Zoom, silakan disesuaikan, asal andanya kalau ada online berarti harus ada kuota, kalau nggak ada kuota ya silakan bisa ke kampus dengan syarat dibatasi, nah hanya 6 orang dari perwakilan kelasnya dan harus mengikuti prokes ketat itu, seperti itu, karena masih pandemi kan, jadi kita tidak tahu apakah kondisi Anda itu sehat atau tidak, jadi tetap kita harus bermasker dan selalu cuci tangan ya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cari materi di Fombok, di materi yang lain. Nanti akan saya share juga video lain supaya Anda lebih paham lah dengan jelas bagaimana sih VCI itu, bus itu seperti apa ya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih.